Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips cara mengatasi kaca mobil power window yang seret untuk naik ya teman-teman ya. Nah mungkin ada teman-teman yang pernah ngalami atau bahkan mungkin yang pernah ngalami sampai naiknya itu harus dibantu dengan tangan ya karena saking beratnya. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Ini kita menggunakan bahan yang murah dan mudah ya, yang biasa kita temukan di sekitar kita. Nah bahan itu adalah baby oil. Nah baby oil ini adalah bahan untuk perawatan pada kulit bayi ya, dan saya rasa juga nanti aman untuk karet-karet mobil karena bahan-bahan pada baby oil ini adalah mineral oil, ada vitamin E, vitamin A, minyak zaitun, dan minyak almond. Nah sebenarnya ada beberapa bahan yang biasa digunakan ya, selain silikon cair yaitu ada oli, terus kemudian minyak goreng, ada bedak. Namun saya menyarankan teman-teman menggunakan baby oil karena nanti sekaligus memberikan perawatan dan kelembapan pada karet-karet mobil. Lalu selain baby oil, apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kaca mobil yang seret? Yaitu baby oil, terus kemudian teman-teman siapkan sikat gigi atau kuas ya. Terus kemudian ada ini wadah kecil, ini yang nanti untuk tempat baby oilnya. Terus kemudian sama tisu teman-teman ya. Nah seperti apa cara mengatasinya, ikuti terus video ini sampai selesai. Sambil nonton video ini teman-teman bisa diklik dulu tulisan subscribe-nya. Langkah pertama teman-teman ini turunkan dulu ya kacanya ya. Nah terus kemudian kita siapkan bahannya, ini baby oil kita tuangkan ke wadah secukupnya saja seperti ini ya. Terus kemudian sikat gigi kita celupkan di sini, lalu teman-teman bersihkan di bagian ini ya, karet-karetnya seperti ini ya. Ini digosok-gosok sampai dirasa kita sudah bersih teman-teman ya, seperti ini kita bersihkan ya, di setiap celah-celahnya kita bersihkan ya, ini kita sikat dan kita celupkan lagi baby oil, tambahkan lagi, kita bersihkan semuanya ya. Ini kotor sekali teman-teman biasanya seperti ini ya, ada debu ya. Ini bisa kita lakukan beberapa kali sampai dirasa menurut kita sudah bersih ya, dan ini untuk bahan BBL-nya sudah menjangkau di setiap celah-celah yang kita gosok-gosok seperti ini. Nah, kita ulangi lagi di bagian ini, kita bersihkan juga. Jadi nanti untuk karet-karet pada kaca mobil juga bisa kita olesi untuk perawatan ya, agar tidak mudah keras dan getas. Nah sekaligus nanti dia juga bisa memberikan efek hitam, jadi untuk perawatan pada karet-karet mobil. Jadi teman-teman seperti ini ya, kita bersihkan. Sampai dirasa sudah bersih. Oke teman-teman, sambil nonton video ini mungkin kalau bermanfaat teman-teman bisa like ya, dan jangan lupa untuk subscribe juga untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video atau informasi-informasi menarik yang lainnya.
Oke, terus coba kita buka ya. Kita coba ya. Nah, speknya untuk kita mencoba ini mesin dinyalakan ya, untuk menghindari biar aki tidak drop. Ini teman-teman ya. Ini masih sedikit berat. Ini. Oke, coba kita turunkan lagi. Terus kemudian coba kita naikkan lagi. Ini teman-teman ya. Ini sudah mulai lancar ya teman-teman ya. Tadi yang pertama adalah masih efek untuk membuka kaca-kacanya lah ini. Ini teman-teman ya. Nah, ini bisa kita ulangi lagi kalau dirasa memang masih kurang ini ya, lancar ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita ulangi seperti ini. Nah, itulah tadi teman-teman. Terus langkah yang terakhir, kalau kita rasa sudah cukup, teman-teman bisa lap di bagian sini ya. Ini yang tadi itu bekas-bekas sisa baby oilnya bisa kita lap. Nah, sekaligus untuk menghitamkan atau memberikan perlindungan pada ini karet-karetnya. Nah, terus ini sampai bersih teman-teman ya. Nah, oke. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan informasi atau video-video menarik yang lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sukses untuk teman-teman sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.